tujuan utama dari hikmah baku kasus yaitu menjadikan prajurit yang memiliki karakter sebagai prajurit yang tanggap, tangguh dan terhias sesuai dengan ribuan dasar pendidikan. Yang kedua, menjadikan prajurit yang profesional di bidang teknik dan taktik militer. Yang ketiga, menjadikan prajurit yang siap baik secara pengetahuan, kemampuan maupun keterampilan guna mengikuti pendidikan prajurit yang baru. Tanggal 27 Desember 2023 pukul 09.24 waktu Indonesia Barat, pendidikan pertama Bintara Kopassus tahun ajaran 2023 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang. Dari ibu ada yang sudah berjuang menunggu. Baikin Allah. Makanya mau cita-cita jadi prajurit Kopassus. Oh, cita-cita mau jadi bintang-bintang dan jajanan yang soleh-soleh. Amin, amin, robbil alamin. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Saya mulai bekerja pas masuk sekolah SMP, yaitu mengarit karet. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu saya. Sangat berterima kasih pada pembina, pasukan, mantan serta rekannya.